Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bisa diberikan kesempatan untuk bersua virtual kembali dalam kajian yang insya Allah menarik, yakni Muslim dan kejayaan Matitim. Hari ini kita sudah kedatangan tamu ya. Terakhir ini kalau tidak salah beliau di samudra apa gitu. Jadi izin juga kepada pemateri, nanti insya Allah kajian kita ini akan kami posting di YouTube-nya Iserdi. Semoga saja bisa jangkauannya lebih luas karena kebetulan memang terkadang kalau kita nge-zoom seperti ini ada yang belum bisa gabung tapi bisa menonton di channel YouTube. Salawat dan taslim kita tetap haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Tarmizi, salah satu bagian di ISRD official. ISRD itu adalah Eastern Society for Education, Research and Development. Jadi teman-teman di ISRD mencoba untuk mengembangkan atau memberikan satu wacana keislaman yang menarik untuk kalangan teman-teman dari timur. Harapannya Islam itu bisa menjadi cerminan di semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita mau bahas apapun itu, kita bisa punya solusi di sisi Islamnya. Tanpa panjang lebar lagi, saya berikan kesempatan kepada Ahina Firman. Ini saya sampai kesulitan menyebutkan titel beliau ini. Nanti saya akan mengarahkan kalau sudah butuh slide dan lain-lain. Faliyat fadal masykur. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi bisa nih mungkin di anu slide-nya. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita hidup, yang karenanya kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi seorang muslim, yang karenanya kita masih bisa bertatap muka, bersilaturahmi meskipun via Zoom. Dia adalah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita memohon, dan kepadanya kita akan dikembalikan kepada suatu saat yang tidak ada dikatanya. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi Allah, suri teladan, sampai-sampai seorang non-muslim Michael Hart menulis suatu buku yang berjudul 100 Tokoh Berpengaruh dan menempatkan beliau di posisi teratas. Dialah Nabi Muhammad SAW. Karena setiap perbuatan beliau adalah kebaikan, setiap perkataan beliau adalah kebaikan, bahkan diamnya beliau adalah kebaikan itu sendiri.
Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, meskipun hujan ya, alhamdulillah teman-teman masih bisa menyempatkan hadir pada forum ini. Dan semoga kita selalu berdoa agar selalu diberikan hujan yang bermanfaat. Dan kita terus berdoa kepada daerah-daerah lain seperti Kalimantan yang terkena musibah banjir dan juga di Sulawesi Barat yang terkena gempa. Dan terucap juga pula terima kasih kepada Akhina Tirmizi, Brother Tirmizi yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi pada forum ini. Alhamdulillah, tema kita kali ini mengenai Muslim dan kejayaan maritim. Muslim dan kejayaan maritim. Mengapa saya mengangkat tema ini? Insya Allah kita akan berbagi mengenai tema ini, mengenai Muslim, kejayaan maritim. Insya Allah kita akan membahas 3 sesi di sini. Muslim yaitu kita akan berbicara orang-orangnya, pahlawannya. Dan mengenai maritim, insya Allah kita akan berbicara mengenai kelautan, berbicara mengenai perkapalan. Dan insya Allah kita akan berusaha untuk mengkorelasikan dengan Islam. Bagaimana kejayaan Islam, bagaimana keadidayaan Islam pada zamannya. Insya Allah kita bisa untuk ke slide selanjutnya. Ya, next. Next. Ya, oke. Oke, jadi ada pepatah yang kata bahwa tak kenal maka tak sayang. Insya Allah, sebelum kita melanjut lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Firman B, AMD3. Alhamdulillah saya menyelesaikan studi pada November 2018. Jadi saya resmi menjadi bagian kampus pada September 2014 dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Jadi D3 universitas biasanya bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 3 tahun. Tapi kenapa di Akademi Maritim paling cepat itu harus bisa menyelesaikan 4 tahun? Karena alhamdulillah di Akademi Maritim itu kita mempunyai 2 ijazah. D3 yang saya dapat AMD Tra itu insya Allah berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan yang kedua itu ijazah laut yang alhamdulillah bisa dipakai di 153 negara, yang negara-negara yang di bawah naungan International Maritime Organization. Ya, alhamdulillah di ijazah lautnya itu alhamdulillah bisa digunakan di beberapa negara. Itulah ANT3 atau kalau di luar lebih terkenal dengan nama Deck Officer Class 3. Oke, next. Ya, perkenalkan pula, saya memulai karir. Saya memulai di dunia kelautan itu pada 24 Mei 2017. Dan ini adalah pertama kali saya untuk menginjakkan kaki di kapal. Yang salah satu yang menjadi keanehan itu di bagian saya sendiri adalah saya menjadi pelaut. Saya memutuskan untuk bergabung di Akademi Maritim. Tapi saya belum pernah naik kapal. Ya, itu adalah salah satu kejanggalan sebenarnya sih. Tapi alhamdulillah dengan terus cepat beradaptasi, alhamdulillah bisa cepat beradaptasi. Jadi saya inilah salah satu perbedaan antara D3 di universitas dan juga D3 di maritim. Jadi kalau D3 Akademi Pelayaran itu harus menyelesaikan Sea Project atau biasa kita dengar namanya praktek laut. Nah, ini salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan ijazah laut. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dalam 1 tahun pas 24 Mei 2017 sampai dengan 24 Mei
2018. Oke, okay, next. Ya, sedikit sebelum kita melanjut, sedikit perkenalan mengenai si project. Si project itu mungkin ibaratkan kalau universitas KKN lah, KKN. Kalau universitas KKN berapa lama ya? Ada 2 bulan mungkin. Ah, 2 bulan. Iya. 2 bulan. Kalau kami itu di Akademi Maritim harus menyelesaikannya dalam waktu setahun dan this is the best time to learn as a navigators. Jadi kalau bagian kami itu inilah salah satu sesi terpenting atau bagian terpenting untuk betul-betul untuk bisa menjadi navigator atau seorang perwira di atas kapal, di mana kita belajar dari dasar dan yang paling atas. Jika seorang pelaut tidak bisa memaksimalkan program ini, bisa dipastikan kedepannya akan kesulitan. Oke, okay, bisa next. Ya, next lagi, sekali lagi. Ya, oke. Okay. Sedikit berbicara mengenai kapal. Kapal itu terbagi-bagi. Jadi awalnya saya itu berpikir bahwa kapal itu cuma satu. Tapi ternyata, Masya Allah, ada banyak jenis kapal. Ada passenger ships, ada cargo ships, ada bulk carrier ship, ada supply, ada offshore, ada ro-ro ship, dan sebagainya. Alhamdulillah banyak sekali tipe-tipenya. Dan alhamdulillah pada saat praktek, pada melakukan si project, alhamdulillah saya bisa mendapatkan atau berkesempatan untuk naik di salah satu kapal terbesar Indonesia. Salah satu perusahaan yang bernama PT Arveni Pratama Ocean Line. Dan tipe jenis kapal yang pernah saya naik itu adalah tipe bulk carrier. Bulk carrier itu kalau bahasa Indonesia kapal curah. Jadi kalau passenger ships itu memuat orang, ro-ro ship itu memuat kendaraan atau vehicle. Ada namanya container ship, memuat container. Kalau bulk carrier atau curah ini yang saya tempati praktek, dia betul-betul memuat barang yang tidak di packing, yang istilahnya di luar packing, kayak batu bara, semen, jagung, gandum, dan sebagainya. Dan sedikit informasi, pada saat saya melakukan praktek, saya memuat di Kalimantan, surganya batu bara, dan membongkar di salah satu PLTU terbesar di Indonesia, itu PLTU Tanjung Jati, Jepara. Dan sedikit mengenai kekayaan atau sumber daya Indonesia, wah, sangat bisa dikatakan sangat melimpah dan sangat luar biasa. Karena berbeda perasaan atau berbeda cara pandang orang yang hanya melihat dari berita, hanya melihat data-data dan sebagainya, berbeda dengan cara pandang orang yang melihat langsung. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk melihat langsung salah satu kekayaan Indonesia itu tambang batu bara di Kalimantan. Dan pada saat saya muat, saya praktek ini saya pelajari, saya muat sekali muat itu batu bara 67.000 metric ton. Wah, luar biasa. 67.000 metric ton every 14 hours. Jadi setiap 14 jam itu kapal saya ini full muatan dimuati oleh batu bara. Ibaratkan kapal lebarnya sampai ke Mendek ini 19 meter. Jadi 67.000 metric ton itu ibaratkan dengan 200 meter, lebarnya 30 meter, dan tingginya 15 meter. Istilah 14 jam itu satu gunung besar, dua kali lapangan sepak bola. Dan itu cuma butuh waktu 14 jam. 14 jam saya muat, selesai keluar, kapal lain masuk. Keluar, kapal lain masuk. Itu tiap hari, tidak pernah berhenti. Dan Masya Allah, tambang ini sudah bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun batu baranya tidak habis-habis. Ini baru satu tempat, belum tempat yang lain. Dan sempat saya bercerita atau bertanya-tanya kepada salah satu petugas yang ada di pelabuhan ini, siapakah yang memiliki pelabuhan ini atau tambang ini? Apakah orang Indonesia? Dan sontak dan langsung dijawab oleh petugasnya bahwa bukan, yang punya tambang ini adalah orang India.
Dan di situ pun saya agak sedih, di situ pun agak saya terpukul betapa kayanya Indonesia, tapi kekayaan itu tidak dikelola oleh negara, tidak dikelola sendiri, sehingga hasilnya lari keluar, dan masyarakat harus merasakan dampaknya, tidak diberikannya pelayanan umum, tidak diberikannya pelayanan terbaik kepada negara karena hasil sumber dayanya dikelola oleh asing. Oke, bisa next, Abi. Ya, inilah salah satu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, rumput. Di sini bukan air ya, air, rumput dan api. Air, rumput dan api, dan harganya haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan sedikit saya menjelaskan bahwa kebanyakan orang Indonesia atau umat Islam pada umumnya tidak merasakan bahwa ataupun tidak memiliki rasa bahwa kekayaan atau sumber daya alam itu bukan menjadi miliknya, bukan menjadi haknya. Itulah salah satu yang fakta dan realitas yang terjadi, karena masyarakat menganggap itu bukan urusan saya dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW, orang muslim itu berserikat dalam tiga hal, air, rumput, dan api. Apa itu air? Yang satu yang mengalir, rumput itu pepohonan seperti hutan dan sebagainya, dan api itu berupa tambang, pembangkit dan sebagainya. Alhamdulillah, seperti emas, tambang minyak, batu bara dan sebagainya. Nah, itu berserikat. Berserikat artinya adalah haram atau tidak boleh diprivatisasi atau tidak bisa diberikan konsorsium. Berserikat adalah hak kepemilikan umum, artinya bahwa kekayaan sumber daya alam itu milik khalayak atau hajat orang banyak, yang seharusnya berdasarkan Islam itu harus dikelola oleh negara, dan hasilnya itu harus dikembalikan kepada rakyat atau umat dengan memberikan pelayanan atau fasilitas umum, seperti misalkan pelayanan rumah sakit terbaik, pendidikan terbaik, keamanan terbaik, dari hasilnya dapatkan dari sumber daya alam. Dan melihat fakta dan realitas yang terjadi di Indonesia tidak seperti itu. Banyak kekayaan-kekayaan atau hampir semua kekayaan sumber daya alam itu berada di Indonesia, tetapi dikelola oleh asing dan diambil oleh asing, dan kita hanya mendapatkan percikan-percikannya saja. Berdasarkan data yang saya dapat, seperti macam Freeport, seperti contohnya adalah Freeport, bahwa Freeport itu bisa menghasilkan 5.000 triliun dalam satu tahun. 5.000 triliun dalam satu tahun, artinya income yang didapat oleh Freeport itu lebih besar dari APBN negara kita. Itu adalah salah satu yang menyedihkan, di negara kita. Oke, next. Nah, Duka Palu, Donggala, dan Sigi. Nah, sedikit lagi sebelum kita masuk materi. Teringat saya dua minggu sebelum saya wisuda, saya sempat menjadi relawan di Palu pada saat terjadi tiga bencana yang sangat luar biasa. Ada banjir, ada tsunami, longsor, dan likuifaksi. Pada saat itu saya melihat langsung kapal yang berada di slide ini, kapal Sabuk Nusantara berada di daratan, saking dahsyatnya itu pada saat terjadi suatu bencana di Palu. Saya melihat langsung keadaannya, di mana kapalnya langsung pindah dari air ke daratan, dan salah satu senior saya yang sehari sebelum bencana masih sempat foto-foto di pelabuhan, dan sampai sekarang mayatnya pun belum ditemukan. Semoga Allah memberikan tempat terbaik kepada beliau, karena beliau adalah orang yang baik. Insya Allah, semoga dengan kejadian ini, alhamdulillah saya sempat bertanya-tanya kepada teman, keadaan Palu di mana sekarang, bagaimana perkembangannya. Alhamdulillah, sedikit-sedikit sudah mulai pulih, perekonomiannya sudah mulai pulih, dan insya Allah Palu bisa bangkit. Oke, next.
Oke, sebelum kita lanjut materi, saya mau tanya dulu para peserta forum, apa yang di benak kalian ketika mendengar satu kata Somalia? Betul. Apa yang di benak kalian ketika mendengar kata Somalia? Rampok. Bajak laut. Ah, oke, okay. Perampok bajak laut. Oke, okay, next. Sekali lagi? Ya, sekali lagi, ya, oke. Okay. Yeah. Ya, sedikit karena ini berkolasi dengan tema kita pada hari ini. Dan pada saat saya lulus pada 2 November 2011, alhamdulillah pada, saya masih ingat, pada Maret 2019, saya untuk pertama kalinya naik ke kapal sebagai seorang officer, dan yang kita lihat adalah kapal yang berwarna biru itu adalah kapal pertama yang saya tempati di luar negeri, tepatnya di Red Sea. Nah, kapal saya yang saya tempati adalah logistik platform. Di mana logistik platform itu dia tempatnya accommodation bagi para pengawal, gudangnya senjata, dan perlengkapan-perlengkapan para pengawal. Jadi di foto saya ini ada saya pegang senjata, karena pada saat itu kapal saya memang dia gudang senjata. Ada hampir ribuan senjata dan puluhan ribu amunisi beserta perlengkapannya. Jadi apa fungsi dari kapal yang pernah saya tempati, kapal-kapal yang akan melintasi Somalia, jadi kapal-kapal yang akan melintasi Somalia itu harus mendekat ke kapal saya untuk mengambil senjata dan pengawal. Istilahnya kalau kapal besar mau lewat Somalia dia harus dikawal, dan pengawal dan senjatanya itu harus diambil di kapal saya. Insya Allah tema pun kali ini kita akan berkolaborasi dengan perompak atau pirates yang sering kita dengar di Somalia. Oke, okay, next. Ya, alhamdulillah. Tadi adalah mengenai perkenalan. Insya Allah kita akan memulai materi pada pagi ini mengenai Muslim dan kejayaan maritim. Insya Allah kita akan membahas beberapa bagian atau beberapa part. Yang pertama itu hijrah pertama para sahabat menuju negeri Habasyah. Yang kedua itu pendirian angkatan laut Islam pertama. Yang ketiga mengenai Barbarossa yang sangat terkenal ya. Yang keempat itu Pirus Rey. Yang kelima adalah dulunya berjaya tapi sekarang terpuruk. Dan yang terakhir solusi berdasarkan penelitian seorang mualaf. Insya Allah semoga dengan tema 6 bagian ini kita bisa mendapatkan manfaat terutama pada diri saya sendiri untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, next. Sekali lagi. Ya, oke. Okay. Insyaallah kita akan mulai tema pertama itu hijrah pertama sahabat menuju negeri Habasyah. Negeri Habasyah. Habasyah ada beberapa versi. Ada pendapat mengatakan Habasyah itu berada di Sudan. Ada yang mengatakan Habasyah itu ada di Eritrea, dan ada yang mengatakan Ethiopia. Tapi pendapat kebanyakan mengatakan bahwa Habasyah itu berada di Ethiopia. Jadi kita ambil saja pendapat terbanyak yaitu Ethiopia. Jadi hijrahnya para sahabat ini dari Jeddah menuju ke Ethiopia yang jaraknya itu 700, yang pernah saya ukur 780 nautical mile. 780 nautical mile. Nah, sedikit informasi bahwa di laut untuk mengukur jarak kita tidak menggunakan kilometer, tapi kita menggunakan nautical mile. Jadi jarak, jadi satu nautical mile itu setara dengan 1,852 kilometer. Jadi satu nautical mile itu hampir 2 kilo. Jadi kalau jarak 780 nautical mile itu setara dengan jaraknya 1,444 kilometer.
begitu jauh, melalui jalur laut, melalui Red Sea, poin orange atau poin merah yang ada di tengah-tengah itu adalah posisi kapal saya pada tahun 2019 selama 7 bulan di sana. Insyaallah mengenai hijrah ini, hijrah para sahabat menuju negeri Habasyah, kisahnya itu awalnya pada tahun keempat kenabian, pada pertengahan empat kenabian sampai akhir-akhir tahun keempat kenabian, siksaan para kaum Quraisy pada saat itu masih belum terlalu berat bagi para sahabat, dan para sahabat pada saat itu masih bisa menahan siksaan ataupun cemoohan dari para kafir Quraisy, masih bisa bertahan. Tapi hari demi hari, bulan demi hari, tepatnya pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, para sahabat merasa siksaan semakin berat, semakin membesar, sampai-sampai para sahabat beranggapan bahwa tidak ada tempat lagi untuk berlindung di tempat ini. Dan pada saat itu pun para sahabat sering diperdengarkan, sering dikisahkan mengenai surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, di mana salah satu tiga intisari dari Al-Kahfi itu mengenai para pemuda Ashabul Kahfi yang pergi ke suatu tempat, pergi bersembunyi atau pergi menepih dari kebanyakan orang untuk mengamankan atau mempertahankan keimanan mereka. Itu kisah pertama. Yang kedua itu kisah mengenai Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam untuk mengupayakan segala ikhtiar untuk menghindari konfrontasi yang belum perlu dan belum diperintahkan untuk melakukannya. Itu yang ketiga. Dan yang kedua, yang ketiga adalah kisah Zulkarnain. Pentingnya seorang raja yang adil, pentingnya seorang raja yang memperhatikan rakyatnya dari macam bara bahaya. Dan setelah itu turunlah surah Az-Zumar ayat ke-10 sebelum sahabat hijrah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadil ladzina amanu taqu rabbakum lil ladzina ahsanu fi hadzihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu bagi yang berbuat baik di dunia yang akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Dan pada saat turun ayat ini, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat pada saat itu untuk berhijrah. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Habasyah atau Utopia karena di sana memiliki raja yang bernama Raja Najasyi yang terkenal dengan keadilannya, yang terkenal dengan memperhatikan rakyatnya dan tidak membedakan agama, ras dan sebagainya. Dia terkenal betul-betul keadilannya. Maka Rasulullah SAW memilih Habasyah atau Utopia sebagai tempat hijrah pertama para sahabat pada saat itu. Dan pada saat hijrah pertama, jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya 12 orang. Dan di 12 orang itu diantaranya ikut serta Utsman bin Affan dan Ruqayyah putrinya Rasulullah SAW yang merupakan keluarga pertama yang hijrah di jalan Allah. Dan pada saat itu, pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, mereka keluar, tepatnya pada malam hari mengendap-endap keluar agar tidak ketahuan. Dan alhamdulillah pada saat itu ada dua kapal pedagang yang akan menuju Utopia atau Habasyah, dan mereka ikut bersama para pedagang bersama dua kapal tersebut. Yang sempat saya terpikirkan bahwa pada saat itu, saya masih ingat pada pertama saya di Red Sea pada awal April 2019 sampai dengan bulan November 2019. Saya tidak bisa membayangkan pada saat itu para sahabat hijrah di musim-musim ombak, ya. Karena pada saat itu saya masih ingat pada bulan awal bulan 5 dan akhir bulan 9 itu ketinggian ombak di Red Sea itu sampai mencapai 6 meter. Jadi saya tidak bisa membayangkan pada saat itu kapal-kapal kecil, kapal-kapal kayu berlayar menuju Utopia yang jaraknya sangat jauh,
dan harus melewati ombak selama 6 meter. Kalau bukan karena keimanan, karena bukan rasa tidak tahan, kalau bukan karena untuk mengamankan keimanan, mustahil mereka akan melakukannya kalau bukan karena Allah. InsyaAllah, next. Yes, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu mengenai salah satu mengenai sedikit penjelasan mengenai hijrah para sahabat ke negeri Habasyah. Dan yang selanjutnya kita akan beranjak ke pendirian Angkatan Laut Islam pertama. Pendirian Angkatan Laut Islam pertama. Jadi, berbicara mengenai pendirian Angkatan Laut Islam. Jadi, laut adalah salah satu tempat untuk menyerang, untuk mempertahankan suatu wilayah. Jadi, angkatan laut itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan defense ataupun offense. Jadi, pendirian Angkatan Laut Islam itu pasti teman-teman sudah ada beberapa yang mengetahui bahwa yang dijuluki Bapak Angkatan Laut itu, Bapak Angkatan Laut itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliaulah pencetus, beliau adalah pendiri Angkatan Laut di dalam Islam. Pada saat itu adalah beliau menjadi gubernur kekhilafahan Umar bin Khattab dan juga kekhilafahan Utsman bin Affan. Bagaimana awal cerita dari Muawiyah bin Abi Sufyan berniat untuk mendirikan Angkatan Laut itu, karena beliau sendiri adalah salah satu yang menyerang, salah satu yang merasakan pahit getirnya perjuangan, terutama ketika ingin menyerang di wilayah-wilayah pesisir seperti Kaisaria. Kaisaria adalah salah satu wilayah di dekat pesisir, jadi sangat sulit untuk menyerang ketika tidak melalui Angkatan Laut. Alhamdulillah mereka berhasil, tapi mereka harus membutuhkan waktu 7 tahun untuk bisa menaklukkan daerah tersebut. Dan pada saat itu, Muawiyah bin Abu Sufyan membuat surat permohonan atau mengirim surat kepada Khalifah pada saat itu Umar bin Khattab untuk meminta izin untuk mendirikan Angkatan Laut Islam pada saat itu. Tapi dengan kadarullah, Umar bin Khattab pada saat itu tidak memberikan izin dan memberikan saran agar untuk memperbaharui para pasukan-pasukan dan melatih pasukan-pasukan untuk lebih tangguh. Pada saat itu tidak ada orang, tidak ada satupun orang yang bisa membantah perintah Umar bin Khattab. Dan pada saat itu pula Muawiyah bin Abi Sufyan menghentikan niatnya untuk mendirikan Angkatan Laut. Tapi pada tahun 24 Hijriah, pada saat Utsman bin Affan telah menjadi khalifah pada saat itu, kembali Muawiyah bin Abi Sufyan memperbarui surat izinnya dan kembali meminta izin untuk mendirikan Angkatan Laut. Tetapi lagi dan lagi, Utsman bin Affan mengikuti pendapat khalifah sebelumnya, Umar bin Khattab, dan tidak mengizinkannya. Tapi kadarullah pada setahun kemudian, tepatnya 25 Hijriah, pada saat itu Kekaisaran Romawi menyerang kota Alexandria, dan terjadi huru hara di saat itu, maka Utsman bin Affan pun merubah persepsinya, merubah pemikirannya, dan menginstruksikan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mendirikan Angkatan Laut. Dan disinilah awal mula Angkatan Laut Islam didirikan pada 25 Hijriah pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan pada saat itu. Alhamdulillah. Dan pada tahun 34 Hijriah, terjadi pertempuran perdana yang sangat besar, yang kita kenal dengan perang atau pertempuran Perang Az-Zuwarih pada 34 Hijriah. Ini adalah salah satu perang pertama dan salah satu perang laut terbesar yang pernah terjadi di Laut Mediterania. Dan pada saat itu
Alhamdulillah kaum muslim bisa memberikan kontribusi terbaik, dan alhamdulillah muslim saat itu berhasil memenangkan pertempuran dan menjadi pertempuran perdana, kemenangan perdana, dan membuat kaum muslim pada saat itu bisa menguasai laut Mediterania. Itu adalah mengenai pendiri Angkatan Laut Islam. Okay, next. Nah, next. Pertanyaan selanjutnya adalah apa di benak teman-teman ketika mendengar atau melihat kata dari Barbarossa? Ada yang bisa bantu jawab? Kapten Bajak Laut Barbarossa. Ada yang bisa bantu jawab? Jenggot merah. Si jenggot merah. Oke, betul. Ada lagi? Iya, baik, betul. Ketika kita mendengar atau kebanyakan dari umat manusia, umat Islam pada umumnya, mengatakan bahwa di benak mereka ketika mendengar Barbarossa adalah pertama itu si janggut merah, yang kedua si bajak laut yang bengis, yang ketiga salah satu matanya ditutupi. Itu adalah salah satu beberapa ciri khas Barbarossa di benak umat manusia pada umumnya. Next. Yap. Nah, begitupun dengan saya dulu beberapa tahun yang lalu, ketika mendengar kata Barbarossa, saya langsung teringat film Pirates of the Caribbean. Salah satu menceritakan mengenai bajak laut. Begitupun dengan anak-anak, ketika kita bertanya kepada anak-anak ataupun orang remaja dan dewasa mengatakan bahwa Barbarossa adalah salah satu bajak laut yang kejam, bengis, suka menahan-nahan kapal, dan sebagainya. Itu adalah cerita sejarah yang kita dapatkan, karena begitulah sejarah. Sejarah selalu berpihak pada pemenang, dan pada saat ini Islam tidak menjadi seorang pemenang. Jadi sejarah bisa dibolak-balikkan pada saat itu, dan inilah tugas kita sebagai umat Islam untuk belajar sejarah, untuk bisa sedikit meluruskan apa-apa yang berada di tengah masyarakat umum. Karena pun begitu, saya dulu awalnya sangat malas belajar sejarah. Saya berpikiran bahwa untuk apa belajar sejarah, sudah terjadi. Tapi setelah sedikit demi sedikit, saya mulai menyadari bahwa belajar sejarah sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan gambaran kepada orang-orang terdekat kita bahwa Islam lebih ini loh, Islam begini, Islam itu baik, Islam itu jaya, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak bisa melihat fakta sejarah, kita tidak bisa melihat keagungan Islam pada zamannya. Ya, mengenai Barbarossa adalah, Barbarossa sendiri adalah ada suatu laksamana Angkatan Laut Turki Utsmaniyah. Jadi beliau hidup pada akhir-akhir kegemilangan Andalusia pada saat itu. Kegemilangan Andalusia pada saat itu, dan pada saat itu banyak kaum muslimin yang tersiksa, banyak kaum muslimin yang dibantai pada saat itu, dan di situ Barbarossa hadir.